di kalangan sahabat tadi siapa dia? Sayyidina Abu Bakar. Seterusnya Sayyidina Umar. Lepas tu Sayyidina Osman. Lepas tu Sayyidina Ali. Menurut tertib khalifah mereka. Dan 6 lagi menuju ke 10 yang diberita, yang diberi berita gembira dalam syurga, dengan syurga. Ha, ni sahabat-sahabat yang special ni. Ha, nah. Ha, sahabat yang 4 dan juga 10 lagi. Jadi semua dah berapa? 14. Ha, dia dah ada 14 dah. Baik. Tapi kalau Syiah ada tak Sayyidina Ali duduk nombor 1? Ha, tu terletak. Mereka ialah siapa dia sahabat-sahabat yang dijanjikan syurga ni? Pertamanya Talha bin Abdullah, Zubair bin Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, dan Abu Ubaid, Ubaidah, Amir bin Al-Jarrah. Habis ya? Bagaimana balik? Cukup tak? Ha. Empat tadi dah empat lah. Ha. Okey. Talha, Zubair, Abdurrahman, Sa'ad, Sa'id, Abu Ubaidah. Apa dah? Nah, nak cukup empat sepuluh? Belum. Haa, itu dia. Baik. Kemudian diikuti oleh tabi'in, yakni yang mengikuti para sahabat, iaitu semua yang berjumpa dengan mereka. Maksudnya sekarang ni selepas kewafatan Rasulullah SAW tinggalnya sahabat. Baik, waktu sahabat saja yang tinggal, kemudian orang yang datang selepas sahabat ni diberitahu tabi'in. Tabi'in ni sempat, hanya sempat berjumpa dengan sahabat. Kalaulah yang main pada ketika itu, jika kita tidak berjumpa dengan Rasulullah, dia tak panggil tabi'in, dia panggil sahabat. Hidup sama-sama dengan Rasulullah, tak berjumpa Rasulullah, dia panggil sahabat kecil. Yang berjumpa dengan Rasulullah, dia panggil sahabat besar. Okay? Baik, sikit lagi insyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian ahli qurun yang semasa dengan mereka. Maknanya sekarang ni, orang yang hidup pada zaman tabi'in di antara golongan yang terbaik. Ha. Kemudian lagi, apa lagi dia kata? Ahli qurun yang berhubung dengan qurun mereka. Okey, tabi'in sempat hidup dengan sahabat. Lepas sahabat tak tinggal tabi'in saja. Mai pula generasi bawah lagi, mereka yang sempat apa ni? Sempat berjumpa dengan tabi'in dan berhubung dengan tabi'in. Dan Quran itu dalam tempoh masa selama 100 tahun. Kalau ikut 100 tahun ni lama ke tak? Lama. Maknanya 100 tahun pertama. 100 tahun pertama selepas wafatan Rasulullah tu, itulah di antara kata zaman kehebatan. Ya, para sahabat dan tabi'in lah. Baik, rangkap yang terakhir. Kejahilan tentang kelebihan para nabi atas sekalian malaikat. Tengok kepada yang dikatakan ayat pertama kita baca pada ni. Kejahilan tentang kelebihan para nabi atas sekalian malaikat, dan seumpamanya tidak mencederakan iman. Faham tak? Tak faham? Maksud dia gini. Contoh macam inilah. Kita duduk bincang. Sekarang ni kita duduk flat pasal apa lah nabi ni lebih dalam segi kedudukan sisi Allah daripada malaikat. Kan? Tanya hang tahu lah. Aku tak tahu. Tanya hang tahu lah, aku tak tahu. Okey, kejahilan tentang perkara tu pasal apa lebih nabi daripada malaikat, tidak menjejaskan iman. Yang tu tak wajib tahu pun, kalau tahu lebih baik. Lebih baik. Sayyuti. Mampu sedap dia berlemah Sayyuti. Sayyuti ni siapa ya? Al-Imam Sayyuti rahimahullah. Kalau ikut Sayyuti ni, bukan nama dia betul ni.
Nawadeh. Imam Suyuti adalah seorang imam yang lahir di Mesir. Dari segi kedudukan geografinya, Suyuti adalah tempat bernama Asyut. Asyut di Mesir, yang kawasannya agak panjang agaklah di sebelah selatan Mesir, tapi tak sampai ke Aswan, tak sampai ke Sudan. Kalau ikutnya kawasan itu kawasan yang pernah dulu sekali berlaku kebakaran, menyebabkan kebun-kebun dan ladang-ladang habis. Ya. Tapi Imam Suyuti ini terkenal dengan apa? Terkenal dengan alimnya hadis. Dia ulama hadis. Ya. Baik. Imam Suyuti rahimahullah telah menyebut, sekiranya seorang itu diam selamanya. Dia maksud diam selamanya apa? Tidak pernah terlintas di dalam hatinya bahawa Nabi itu mempunyai kelebihan mengatasi malaikat. Faham tak? Maksudnya kalau kita duduk saja, tak mau ambil tahu langsung lah. Diam, tak mau mengaji ya. Tajuk ni ya. Antara kelebihan Nabi ke atas kelebihan malaikat ni, nescaya Allah Ta'ala tidak bertanya tentang Nabi akhirat. Maksudnya Allah Ta'ala tanya, hampir mengaji tak apa kelebihan Nabi ke atas malaikat? Yang tu Allah Ta'ala tak tanya. Ya Allah tak tanya, ya Allah tak tanya pasal apa tapi ngaji. Tak, saya tanya. Pasal apa nak jaga ada rumah, ada masa depan tak mau bimbing ngaji, banyak benda yang tak reti yang tak mau bimbing ngaji. Tapi kalau dapat tajuk ni tak apa. Ya. Baik, insya-Allah. Kita ada 5 minit lagi. 5 minit lagi. Dalam 5 minit ni kita cuma nak sebut sekadar perkara-perkara yang berkait dengan keadaan Nabi kita. Yang muka surat 49 ni kita cuba habis setakat tu lekut. Setakat apa ni? Ustaz kena sambung. Sambung kita kena tanya Ustaz Zaki. Tak, kita lagi nak baca tadi lagi. Oh nak lajak sikit? Tak apa. Tak apa. InsyaAllah Alhamdulillah boleh baca sikit lagi. Tak, SNS dapat kursus. Dah kisah ni orang kata zaman kita tak sampai lagi. Kita on the way. Saya yang kalau orang yang tak berpasir bahasa Inggeris jangan sebut istilah tu. Sikit dia ada way ni banyak. Kalau tak pasir dia sebut. Ada way. Madu kotak. Orang nak cakap bahasa Inggeris, cakap bahasa Inggeris. Sebut-sebut kenal. Okey lah. Itu dia. Baik. Kalau tadi dibincangkan mengenai bagaimana status kedudukan Nabi-Nabi sampai dah tak ingin sampai Mok Sadiq tak lah. Lagi kita sudah tinggal jauh tau. Bukan aku kata ke, ribu tahun lah. 1434. Dalam tempoh 1434 ni, tu dia. Demai bermacam-macam yang berlaku kat kita. Nabi tak ada dah. Sahabat tak ada, tabi'in tak ada, tabi'in tak ada. Cuma tinggal lagi tertentu, ustaz-ustaz jadi kan? Kenapa? Hari ini, kita tak boleh nak nyatakan secara khusus ustaz-ustaz lebih hebat daripada orang awam. Pasal apa? Kadang-kadang ada orang awam yang hebat daripada ustaz-ustaz. Jadi yang itu kita tak kena nilai lah. Cumanya, penilaian kita, kita boleh sebut siapa-siapa yang ada ilmu, dia mengaji, dia belajar, amalkan apa dia belajar. Sama ada yang mengajar, mengamalkan apa yang diajar. Yang belajar, mengamalkan apa yang diajar. Mencapai tahap ketakwaan kepada Allah, dapat melakukan amalan dengan baik. Maka itulah bahawa ada kelebihan yang jelas di sisi Allah. Tak? Sama ada tak tahu. Hang ustaz, hang mengajak, hang tak amal. Lebih baik anak murid yang amal ilmu lebih daripada hang tak suka amalan. Kelebihan menyampai ni satu kelebihan lah. Dan kita kalau tak kelebihan menyampai, kita menyampai pada orang lah. Orang lain dapat juga. Itu kelebihannya. Dan kita cuma ada satu kekuatan yang disebut oleh Nabi SAW. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama alam alim ulama itu adalah para waris pernah Nabi. Ini dia tinggal. Saya suka menggunakan satu pepatah Melayu yang mudah dipahami. Tak ada orang tak akak pun guna.
Ni zaman saya Ustaz Zaki ni. Ya. 15 tahun akan datang. Sekarang yang tak datang, tak tahu lah nak jadi cik kita kami nak orang kecil. Tak tahu lah. Tak ingat bayang lah kita tu. Ya. Suasana tu. Memanglah suasana akan berubah. Sama ada berubah lebih cemerlang atau berubah lebih teruk. Kalau masyarakat kita menjadikan mengaji ni sebagai budaya, macam saya pernah sat duduk di Nila Puri Kelantan, pagi-pagi Jumaat tu sepenuh. Pagi-pagi Jumaat tu dah kuliah subuh, kuliah duha. Masjid surau penuh dengan orang mengaji. Jadi budaya rakyat Kelantan untuk mengaji. Kan? Hak yang kaki tangan awal masih ada pergi mengaji. Saya jumpa seorang polis. Kalau tak silap saya, dia kerja di Balai Tanah Merah Kelantan. Rumah dia pun dekat Tanah Merah. Tapi, pakai baju Melayu, pakai tempat pun kita pergi mengaji. Rajin pergi mengaji. Yang pergi mengaji pula, tengok anak mengaji. Rajin-rajin aja. Rajin-rajin aja. Dan orang tak pergi mengaji rasa pelik. Hak yang terikat dengan bisnes tu, rasa tak lelah kan. Tak nega tu. Tapi hak yang ni duduk tak terikat ni, dah jadi budaya seronok. Dan budaya mengajar. Jadi sebab tu dia berkembang, berkembang, berkembang. Kalau kita, macam tu lah cara-cara berkembang kali ni. Baik, kita pergi sikit lagi. Lain-lain yang wajib diiktiqadkan bagi Nabi kita. Bila disebut lain-lain yang wajib diiktiqadkan bagi Nabi kita, ada maklumat lain yang perlu kita tahu, wajib tahu. Berkenaan dengan Nabi. Saya tak pasti ada satu syarikat yang keluarkan pasport Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya jumpa benda ni 2 tahun lepas. Jumpa di Taiping dalam satu program. Satu program tilawah Al-Quran Perkat Nabi Firak di SMDB Taiping. Penjual buku tu, dia kata, "Ustaz, ambil buku ni. Kulit dan merah macam tu lah pasport kita nak pilih naik kapal terbang." Buka isi dalam, berapa isi maklumat tentang cerita Nabi Muhammad. Nama buku tu digelar sebagai pasport Nabi Muhammad SAW. Sekadar tak nama lah. Nasib baik tak ada gambar. Kalau ada gambar, jabat agama saya pegang. Baik. Nama dia kelahiran, dia susu galuh, dia terlibat dengan Muhammad. Ada, memang saya tak besar tanya lah. Yang kita nak baca ni sebahagian daripada isi tu. Butang hitam yang pertama, dia kata apa? Berbangsa Arab dan berketurunan Quraisy. Semua orang tahu lah. Baik. Namanya Muhammad, bapaknya bernama Abdullah. Anak Al-Muttalib. Dia ajak macam kita ajar satu. Tak puas tau. Oleh kerana dia susul macam tu, saya baca macam tu lah. Siapa raja baca rawi bahagian jumpa lah ni. Dia kata, bapaknya Abdullah. Senang apa? Abdullah bin Abdul Muttalib. Muttalib. Muttalib kan Muttalib? Kau apa ada satu lah? Tak, tak. Balik tengok alik. Apa ada satu? Muttalib kan Muttalib? Abdul Muttalib. Kemudian bin Hashim bin Abdul Manaf. Dia tak pakai anak kan? Serius awak tak sebut anak? Walau pelik sebut anak. Boleh kau nak sebut anak pun. Okay. Bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Bila dengar nama pelik-pelik ni, jangan terlintas. Jangan terlintas dalam kepala kita nama macam asli pun. Hamzah nama awal lah, jangan perintah itu. Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Ni pun sama juga ni, hak orang baru ngaji bahasa Arab ni. Kalau dah ada ngaji bahasa Arab, kalimah kalbun, kalbun bermaksud anjing. Jamak atau plural kepada kalbun adalah kilab. Ada nama Nabi. Tok nenek Nabi pada kepala anjing. Bukan macam tu pergi nama. Bukan jamak pada anjing tau. Nama sama. Kataan. Macam kita belajar bahasa Arab kan? Dalam bahasa Arab tengok apa?
Ain. Ain ya. Tanya tu makcik nama apa? Makcik nama Ain. Makcik nama Ain juga. Mengaji bukan makeup pula. Ni Najis Aini. Ya, betul tak? Aini juga. Bila mengaji, mengaji tahir pula ada apa? Ainun Zat. Diri Zat. Bila main dengan istilah Ain ni, nama sama. Perkataan sama tapi kepada maksud yang berbeza. Biasa. Tapi jangan dulu orang yang kata, dah ilahi Allah, Tok Nek Nabi pun dah nama yang ni. Dengan kata ni tu. Baik. Lagi bin Murrah. Dia kata Murrah. Murrah tu lain. Murrah. Murrah. Bin Ka'ab. Bin Lu'ay. Bin Ghalib. Bin Fihri. Fihri. Bukan Fahri lah. Fahri nak tahu belakon lah. Fahri nak tahu. Ini Fihri. Bin Malik bin Nabar Nabri Nabar bin Kinanah. Kinanah ni nama orang tapi berkongsi maksud dengan anak panah. Kalau siapa yang pergi ke masjid, dia gelar masjid tu dia dipanggil Arbul Kinanah. Bumi. Bumi anak panah. Kalau kalau kata di Mekah, dia panggil Tanah Suci. Dia mesti dia panggil Ardul Kinana. Bumi. Tuduh, jangan duk cakap celupan di Mesir. Penduduk dia tu tak ada lah. Kalau kita ni, di Mekah lagi jangan lah. Kan? Saya cerita pengalaman. Ni nak cerita ambil pengedaran. Sewaktu di tahun depan, kalau rekod pengajian saya di Al-Azhar, mata pelajaran Al-Quran, mata pelajaran yang paling elok. Bukan pandai ngaji Quran. Sebab ngapai Quran tu sepenuh. Tu sana, budaya ngapai Quran. Tahun satu ngapai Quran, dulu elok. Tahun dua ngapai Quran, dulu elok. Tahun tiga ngapai Quran, dulu elok. Dah udah tahun tiga dah naik ke tahun empat. Awal tahun tu, kawan serumah ada main harap. Dan kita pergi jalan. Kita jalan. Aku usin lah kata Quran. Lepas juzuk nak ingat ulang balik kita ada no. Kan? Tak mau habang, saya tak mau kata apa, dia tak mau komen. Dia suka dengar lagu elok. Dia suka dengar lagu rock. Saya pula kalau kata saya dengar lagu Quran saya jahannam. Tapi saya tak kata lah ke dia. Hang ni aku ni sama aja, hang dengar lagu jahannam Quran no. Dia suka tengok TV, TV dia tengok juga. Tapi lagu pagi subuh-subuh pasang lagu rock. Tu. Sebila dia ngapai Quran, tak tahu dia duduk ngeluh. Macam mana nak ngapai Quran ni? Kan? Saya pun keluar di mulut. Dalam keadaan ada musuh tak kabur di dalam hati saya. Apa saya kata ke dia? Saya kata setakat ni Quran bagi aku makan free. Jom. Kawan bimbang takut. Ni serta pengadaran ni. Tak sepatutnya ayat tu keluar daripada mulut saya dah silap. Pasal rekod 3 tahun saya di Al-Azhar, 4 tahun di Al-Azhar, Quran. Tahun 3 macam mana? Quran. Bukan nama kata benda tak. Maksudnya, kenapa yang saya tak dapat? Bila sampai ke tahun 4, kawan mengeluh ke tak, oh, macam mana orang pun ingat pada dulu ni? Kata setakat ni, rasa-rasa Quran ni bagi aku macam akal free. Sikit dia ayat dia saya keluar. Bermula daripada hari saya keluar ayat tu, saya pernah rekod dalam kecemerlangan sampai Quran. Dan saya pernah dapat sebuka Quran semajak dengan apa? Rekod terpantas. Rekod paling lambat sebuka 3 hari. Tu rekod paling lambat tak tahu dosa apa buat. Tapi rekod terpantas semajak saya boleh ngapai lah Quran. Tak buat lah. Bermula pada hari itu, saya bukan Quran ngapai. Susuk tak dapat. Sekali ada tugas semajak lah. Saat lagi asap kena ulang lagi, maghrib kena ulang lagi. Tak macam tahun-tahun sebelum tu. Walaupun yang dia nak masuk tak tahu yang saya sebut tadi, sudah menggelakkan hati saya dan fikiran saya. Jadi lambat sampai. Saya tak sedar lagi. Apabila sampai bulan 5, sebenarnya yang kena sampai tambah 2 juzuk dia lagi. Tahun 1 sampai tahun 3, 6 juzuk dah. Tahun 4, 7 dengan 8. Waktu 7 dengan 8, juzuk 7 dengan 8 ni, waktu orang ketang bola mengapai,
Oleh kerana mulut tu dah sumpah, cakap dia korang tak jaga, dia ingat Quran tu dia punya ke? Tak? Cakap macam tu, apa yang berlakunya? Kenapa yang saya dapat? Sampai kebiasaan di Al-Azhar, sebelum puasa bertulis, 1 Hijriah 5, Quran diperiksa dulu, juzuk 1 sampai juzuk 8 mesti dihabiskan. Semua belajar, baru boleh habis puasa bertulis. Saya sampai juzuk ke-7 sampai bulan 5 tak habis lagi. Dia susah hati, 1 juzuk ke aku tak sampai. Siapa tak nak buat ni? Macam mana nak buat ni? Dia fikir, apa salah aku pasal aku? Punya lama duduk tanya masa aku tengok-tengok, ya Allah, ya tak aku pernah cakap Quran ni bagaimana free bagi aku kat kawan. Jenuh istirahat lepas sampai milah yang mata 3-4 kali lah. Jenuh minta ampun Allah Ta'ala dari benda tu. Pada pandang kita kecil tapi besar di sisi Allah. Kita tak boleh tu kan macam ni. Rupanya sifat tak ada pun tak boleh ada pada manusia. Allah tak cukup sangat. Allah Ta'ala saja boleh bagi sifat tak? Tak boleh. Makhluk tak boleh. Sebab tu dia sebut, man kana fi qalbihi min kibar. Siapa yang ada, la yadkhul jannah man kana fi qalbihi min kibar. Tidak akan masuk syurga mereka yang dalam hatinya ada sifat tak? Tak cukup. Yang tu yang bimbangannya. Dah sedap-sedap salat tu sempat dalam tempoh sebulan puasa. Ustaz-ustaz berdua ni, sebelum tu diumum imtihan peperiksaan syafawi peperiksaan lisan Al-Quran ditakukan selepas peperiksaan tulis. Dengar dekat rumah kat pemusat suara, ya Allah, Alhamdulillah, dah lagi pun kabar 1 juzuk tak selesai lagi. Kalau ikut semua settle, tak tahu, pada tahun tu tak selesai. Saya bila cukup banyak dah ikut kepulut. Bila serupa sampai tak tahu sebab dalam yang mata orang minta tak mau dah cakap macam tu, baru Allah Ta'ala buka sikit. Buka sikit. Dalam tempoh sebulan puasa, 1 juzuk sebelum dengan Fahmi. Habis 1 juzuk, ulang 1 sampai 6, 1, 7 sampai 8. Habis, elok-elok, habis puasa. Puasa bertulis, ujian Quran. Bayang tengok ni, buku tebal, lepas nak kapal, Quran nak kapal juga. Cabaran hebat masa tahun 4 dan 17 mata pelajaran. Ha, masuk Quran, masa tu dah kuasa. Semua hanya hina yang diri di depan Allah. Minta syukur-syukur bila Allah Ta'ala buka pintu pertolongan, buka pintu hati tu. Ngapai pun rasa ringan dah, ngapai pun rasa ringan seorang-seorang dah. Terus, syuk, habis-habis perasa bertulis. Main perasa berjalisan Quran. Daripada juzuk 1 sampai juzuk 8 tu, Alhamdulillah dah tepat dia saya terlupa. Tersalah sebut, oh, rasa lapang. Tak boleh nak habang dah macam mana punya seronoknya bila lepas ha. Bila dalam banyak-banyak soalan tu hanya dalam tempat tu tak boleh jawab. Dan hati tu kata, rasa-rasa aku ni lulus ikut. Duk rasa macam tu ni aku ni lulus ikut. Sebab tak tahulah nalai tu doktor tak komen banyak ha? Ha. Bila Quran tu dah depan mata, selok nampak, selok nampak, selok nampak. Allah sampai takut lagu tak nampak, hati pasal lah ha. Bila jadi dia begitu, boleh jawab habis-habis. Dua orang doktor soal, soal saya seorang, boleh lihat pulak-pulak, Alhamdulillah setakat ni aku dah jawab, tawarkan Allah. Pulak-pulak tusan, second kelas aku Quran lah. Alhamdulillah, second kelas aku dalam bahasa standard kita Melayu ni yang kita amat baik lah. Baik. Yang tahun tiga saya dapat cemerlang. Syukur juga pasal Allah Ta'ala bagi kesempatan pasal yang ngapai juga juzuk nampak tu dah habis. Sebab ni tak dah habis juzuk nampak, saya tak tahu apa nak. Nak tunggu setahun lagi di Mesir. Ha, banyak mana duit nak beda lah kita orang miskin, orang susah. Pergi pula dapat bantuan. Nak tambah bantuan, bukan mudah. Kan? Ha. Dia tanya pasal siapa orang tak ada duit. Nak jawab apa? Ha, jadi atas dasar tu lah. Atas dasar tu, maka sampai hari ni saya teringat. Duduk di Malaysia pun, mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa gerak hati saya. Jangan cakap besar. Kadang-kadang saya masuk kelas kan, sekolahan. Saya boleh bawa orang kata 3 buku dalam minit go. Pergi mengajak tak buku kan? Bila budak tanya, ustaz buku mana? Saya kata yang beda. Saya boleh kata yang beda. Sepatutnya ayat tu tak pelak pada budak saya. Alhamdulillah apa yang saya belajar mengingat balik. Ha, saya guna ayat tu si balik itu. Sebenarnya bukan tunjuk kata pandai tau. Hak belajar mengingat balik, Alhamdulillah lagi juga Alhamdulillah sebagai tawabuk kepada Allah. Alhamdulillah saya ingat balik semua dah. Ha. Tapi nada kita bercakap biar kita ada tanda tawaduk dengan Allah. Allah SWT. Saya rasa lagi
Ada beri? Ada. Tak apa, aku tak. Haa, tak apa. Boleh satu lagi. Sampai tengah jam, dorang tu beri. Haa. Haa. InsyaAllah. Okeylah, kita baca titik yang terakhir lah. Lepas tu kita beri ruang soal jawab. Sikit lah, kita ada solusi kan. Oh, nak baca tahlil. Eh. Betul, haa. Memang elok dah putih lah. Kita pakai titik tu muka surat 9. Ibunya Sayyidatina Aminah binti Wahab binti Abdul Manaf binti Zuhra binti Kilab. Tabu balik. Dia kata Abdul Manaf ini lain daripada Abdul Manaf yang ada pada pihak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lain. Orang lain. Kita berhenti dulu dekat tu. Kalau kita cerita tubuh Nabi saya lagi panjang cerita lagi ni. Kita break dekat tu dulu nah. Allahu a'lam. Tak apa, kalau ada soalan pun nak tanya, boleh tanya. Dan insyaAllah pada sejak ini mungkin tak apa lah, tak ada masalah nak tanya, boleh insyaAllah. Boleh mutakarah, setakat mana yang boleh saya mampu cuba jawab, saya jawab lah. Kalau tak boleh, Allahu a'lam. Baik, jadi sebelum itu kita mula dengan tahlil. Dan kita tahlil, kita tutup kan. Tutup dulu lah, senang sebab kita belajar tadi, tak tutup. Okey, nah? Kita takutkan majlis pembacaan kita hanya dengan kasus yang kafar dan surat. Ya, saya. Kawan yang punya roh tadi tu. Dia sebenarnya masa saya tahun 2, saya tahun 2, saya naik dari tahun 1, naik ke tahun 2, dia sangkut tahun 1. Dia pulang tahun 1 dua kali, saya tiba 2. Lepas tu, bila saya berlaku orang kata perselisihan lah. Dia duduk tahun 1, saya duduk tahun 2. Bila tahun 2 saya pula, saya pula pulang tahun 2, dia naik tahun 2. Jadi sama balik. Sama level. Bila sama level, saya naik tahun 3, dia naik tahun 3. Tapi yang paling saya jelasnya, masa tahun 3 dia segera pergi kuliah duduk di dalam rumah. Dia tidak rumah kan. Kita habis kuliah, ambil nota, saling-saling-saling, balik ke Kota Tek. Baik, betul saya. Dia kata macam mana lah. Dia lulus juga. Tapi sampai tahun 4 sangkut. Tahun 4 dia sangkut. Alhamdulillah masa tahun 4 ada rezeki lebih. Saya balik ke Malaysia, dia pulang di tahun 4. Tahun 1 dia pulang sekali, di tahun 4 dia pulang sekali lah. Cuma itulah. Tapi orang kata pengajaran dengan kawan-kawan ni ke tu lah. Oh, belajar cerdik. Cerdik cuma hanya orang kata je ni. Lalai sikit lah, lalai sikit. Kalau kita tengok, pergi ke sana lah. Kalau hak mana tak bisa diusir lah. Tengok-tengok, bujur, rambut panjang. Macam-macam ni, pattern orang kata betul. Kadang-kadang jumpa, duduk main gitar lah. Macam-macam. Nampak lawak, lapar kat aku sangat. Dia pun suka jenis-jenis, ada jenis tu. Ada suka dengan jalan warang. Jaga dalam pakaian, jaga kemurahan, tak nampak. Semua wajib nak pakai Quran, tapi tak sampai nak puasa kena sampai. Kan? Cuma hanya personality tu. Kalau kadang-kadang bila sampai simpan rambut panjang, dia buat hair dia lah ya. Tapi ganti rajin juga. Belajar rajin, semua saya dia suka mata bentuk tu. Ada seorang kawan tu. Dia simpan rambut sampai pakai ni. Rambut dia luar. Muka tu sebuah macam Jepun dan Korea. Tak masuk ke nama asal dia jatuh. Kita nak kata asal dalam setar negara tu. Bila dia simpan rambut sampai tak kali. Dia belah-belah jaga rambut dia. Dia pakai jenis yang kata lebay hak muncung panjang. Dia tutup telinga masuk tadi. Tak nampak sanggul sangat. Tak nampak sanggul sangat sebab dia macam lebay tutupai untuk menunjuk. Sekali dia buka, cuk. Dia pakai shampoo, lembut-lembut. Rambut dia jatuh, sup sampai berat. Puh, sama banyak nak perempuan. Dia buat apa? Dia pakai jubah. Dia pergi kedai, dia ambil gabak. Dia ambil gabak, pakai jubah rambut sama dengan burung. Oh, kata dia kerja aku. Hak tu macam-macam kan? Tapi belajar macam biasa lah. Saja dia pun nak test macam-macam. Tu kalau Lucy bagi tak jumpa lah tu. Kalau saya jumpa lah. Boleh ikut nak? Lelaki tak berapa panjang ni, kalau dia ikut hukumnya adalah haram sampai makan dengan rupa ibrah perempuan. Cumanya kalau dari segi sejarah lah. Sejarah,
Orang Nabi sifat rambut panjang dalam peperangan untuk menurunkan musuh. Dan sampai sekarang ada di antara pondok-pondok sekolah pondok dalam negara kita yang pelajarnya simpan rambut panjang. Atas dasar apa tak tahulah. Adakah dengan sebab Nabi pola sifat rambut panjang dia guna dari itu sebagai hujah untuk sifat rambut panjang tu? Tapi kalau ikutnya memang hukum secara umum yang rambut panjang yang menyuruh perempuan adalah haram. Haram itu. Kadang-kadang mereka tu simpan rambut panjang, mereka tak tunjuk pun. Mereka simpan, mereka dendam dia tau, sup simpan pakai lepas. Taklah tunjuk-tunjuk. Haa, mereka tak tunjuk. Haa, kata nak kata pelakutan, nak biar berongkai macam kata parong tu. Haa, pakai dia tau. Dia rongkong, mereka cabut. Haa, mereka lelai. Saya nak pelak apa pakai balik. Haa, maknanya adakah tidak menunjuk kepada awam itu dengan pakai rambut panjang hukumnya harus keluar dari dia haram kerana orang nampak ataupun hukum tu hang panjang ke, hang tunjuk tak tunjuk ke orang tetap jadi haram. Kan? Ha, tu persoalan dia. Tapi yang buat tu semua akan timpuk. Tak ada masalah kau lah. Tapi elok tu tak usah simpan lah orang lelaki yang panjang. Kan? Agak-agak kisah masak isi kau panjang seorang sudah lah. Bukan tertangkap. Tertangkap. Rabi Salih pula berapa panjang juga. Awi pula berapa panjang juga kan. Haa, tak apa lah gitu. Ha? Baik, insyaAllah. Nah, kita tangguh dulu. Jadi dapat kita ulang balik lah. Kita baca tasbih kepada Rabi Salih. Subhanallah, Alhamdulillah, Asyadu Allah, Ilaha Ilaha, Anta Astaghfirullah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilu shalihat. Wa tawassaw bilhaq wa tawassaw bis-sabr. Wassalamualaikum. Saya baca kontur balik lah. Kontur balik. Kalau banyak tadi kau main sangat emosi pun. Tuhan yang sekian dia kecil lah. Dengar kakak. Saya pegang bawah. Saya dah rasa tahu pun masih apa semua. Kecil sangat lah jumlah dia. Maksudnya 99% tu kemahir dia orang. Ya? Allah orang lah. Kita jadi orang. Kita tahu tadi no? Kita tak baca dia orang. Dia orang dengan dia orang tu sekali. Bila hadrat Nabi Mustafa Muhammad SAW. ثم إلى أرواح أسماءه وذرياته وأصحابه والتابعين وتابع التابعين له بأحسن إلى يوم القيامة ثم إلى